Pada Ustaz Rashidi tadi berkenaan dengan solat, berkenaan dengan ayat 6 surah Al-Hujurat, bagaimana nak beramal dengan ayat itu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, dan jika mendengar berita dan maklumat yang belum pasti betul atau tidak, apakah cara terbaik untuk menanganinya? Baiklah, tafadhal. Okey, terima kasih pada saudara pengurusi majlis, begitu juga dengan ashabul fadilah Maulana Asri, Dr. Abdul Basit, para asatizah muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Merujuk kepada apa yang diutarakan kepada saya sebentar tadi berkenaan dengan ayat ke-6, satu seruan agama, iaitulah supaya kita fatabayyanu, maknanya kita fatathabbatu, fatabayyanu. Katanya para mufassirin sepertinya Imam At-Tabari, katanya ahli qiraat bersepakat mengatakan juga ia dengan maksudnya fatathabbatu, hendaklah kita sabitkan betul-betul dahulu apakah berita yang sampai itu, apakah benar ataupun tidak, supaya tidak ditimpa akibat yang disebut dalam hujung firman Allah dalam ayat ke-6 surah Al-Hujurat yang dibacakan tadi. Dan bahkan di sana para mufassirin sepertinya Ibn Kathir juga menyebut bahawa dengan maksudnya fatabayyanu ini ialah kita juga menangguhkan, itu maksud dia, menangguhkan terlebih dahulu penyebaran berita itu sehingga benar-benar sahih apa yang diterima kepada kita, dan itu pun kalau boleh disebarkan. Maknanya tuan, saya buat contoh mudah. Berapa ramai orang di dalam dewan hari ini, dalam dewan kita hari ini, ni pun saya jangka lebih kurang dalam 12,000 orang ni doktor, kita tengah hari ini. Dalam ramai ini ni saya nak tanya tuan-tuan, tolong beritahu betul lah, berapa ramai tuan-tuan yang masih percaya, yang masih percaya sesiapa yang minum atau terminum holy water, contohnya holy water, dia akan terus pesang, kerah lidahnya dan kemudian tidak boleh mengucap, lama-lama jadi Kristian. Tuan-tuan pernah terima berita ini, maklumat ini dalam email, sekarang dalam WhatsApp, 2-3 hari ini dalam Telegram pun masih lagi orang sebut benda yang sama. Di Seremban 1,000 orang paderi Melayu telah turun, kemudian jangan minum air-air jenama Baramkah Al-Mansur, banyak ditulis kerana mengandungi holy water. Sesiapa terminum, kerah lidahnya 2-3 hari ataupun kalau tak apa kuat, terus jadi Kristian. Berapa ramai di kalangan tuan terima maklumat ini dan sampai sekarang masih percaya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu fatathabbatu. Berapa ramai orang masih percaya? Tuan, kalau betul lah, kalau betul, kalau betul Amerika Syarikat paling bertuah sekali, dia tak payah berperang dengan Iraq, kirim holy water, minum semua jadi Kristian, dia hanya datang kerat apa gunting ribbon tu saja, jadilah wilayah baru Kristian. Nak tawang Saudi, kirim holy water saja, minum terus semua orang jadi murtad. Tapi soalnya tuan, kita tengok betapa beberapa siri peperangan datang melibatkan kuasa besar dunia ini, Amerika, sehingga bertahun-tahun lamanya di Afghanistan, di Iraq, sehingga sekarang berpecah pun masih belum mereka dapat kuasai, sehingga jadinya pecahan itu pergaduhan antaranya Syiah dan juga Sunni. Begitu juga di mana-mana negara yang kita tengok ini adalah kerana tidak adanya sifat fatabayyanu itu. Tuan tahu holy water ni dibuat daripada apa, ingredients of holy water, kandungan holy water ni, bukan kata nak ngajar suruh buat, contoh nak suruh tuan fatabayyanu tu. Holy water ni tuan, ini air mineral biasa, contoh mineral biasa,
dia campur sedikit garam, garam halu, garam halu dia campur dalam ni, kemudian sedikit minyak zaitun. Saya ingat Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia mengarang karyanya Hidayatul Hayra fi Ajwibatil Yahud wan Nasara, menjawab kebingungan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika dia menafsirkan firman Allah itu wattini wazaitun wa turisinin wa hadal baladil amin, dia kata ayat ini juga melambangkan tiga nabi, wattini wazaitun, katanya Isa bin Maryam, satu lambang kepada nabinya Isa bin Maryam, kerana buah tin, buah zaitun ni kata antaranya di Jerusalem, di Baitul Ham, di tempat yang dikhilafkan termasuk sarjana Kristian, di mana Isa bin Maryam itu lahir. Lalu dia kata bila wattini wazaitun, satu gambaran pohon-pohon yang banyak tumbuhnya di Jerusalem, di Baitul Ham dan lainnya, tempat lahirnya Isa bin Maryam. Waturisinin, melambangkan kepada Musa, kepada Musa, dan wahadal baladil amin, kepada nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia gambarkan di sini menunjukkan zaitun tu antara benda suci dalam ritual dan sakramen orang-orang Nasrani dan Yahudi. Lalu bila nak buat holinya water, holy water ni air suci lah, holy water, air suci. Macam kita pun ada air suci yang dikatakan suci itu zam-zam. Sabit dengan hadis apa ni, untuk sekalian hajat kita perlu dibaca apa yang di syurahul hadis menyebutnya dengan hadis itu. Kemudiannya holy water baginya orang Nasr Kristian itu dikatakan air mineralnya biasa, dicampur sedikit garam dan minyaknya zaitun. Kemudian bila dah capur, dibacanya ayat-ayat Bible. Nabi akim lahim mikhari akhaihim kemukawinah. Dia baca. Dan diberi air ini hanyanya untuk orang-orang Kristian saja. Sebab air suci Kristian, dia tak akan beri kepada selain Kristian. Macam kita lah tuang zam-zam, kita balik pada Mekah, kerana terlalu sucinya kita tak beri ke orang, kita tak beri doktor, jiran pun tak mari, nak mari bawa anak ramah pula, kita kata kita buat piku punya payah ni, mari bawa anak pula dah, kita tak beri sebab suci sangat katanya. Baik, jadi holy water ni yang dikatakan suci bagi Kristian itu ingredients of holy water, kandungan dia, dan dia hanya beri untuk orang Kristian, tidak pada orang Islam. Jadi yang kita dengar berita itu dalam email dah bertahun itu, sampai sekarang pun masih orang percaya itu, tidak benar tuan. Tidaknya benar. Tapi soalnya orang kita ni Maulana, bila dapat maklumat, dia akan forward je kerja, forward. Pasal dia kata boleh pahala. Nak hak dalam mesej tu pesan pula, kalau mu nak forward, syaitan akan bisik, diamkan saja. Jadi dia kata takut aku ikut syaitan ni, maka dia forward ni. Tetapi fathabayyanu itu, maknanya seruan terhadap mengkaji, mentashihkan satu maklumat itu sebelum disebarkan, dikongsikan, itu amat jarang berlaku pada umat Islam. Lebih-lebih lagi dalam dunia yang canggih seperti hari ini. Sebuah contoh mudah tuan ya. Pada 21 Januari 2006, 21 Januari 2006, dunia Islam khususnya di Malaysia dikejutkan dengan satu video ucapan satu orang Melayu, namanya pelik, Benjamin Stephen, nama dia pelik. Orangnya Melayu, kita tengok video itu pun dalam ucapan dia dalam gereja di Sarawak. Dia kata dia bekas pelajar pondok Pasir Tumbuh. Dia belajar agama banyak tahun. Dia pun memang selalu berjemaah pondok, duduk belakang sama mana orang surah, orang balasah lah. Tapi akhirnya dia pun keluar daripada Islam kerana kebenaran Kristian ini. Pernahkah kita tanya betul ke budak ni belajar pondok?
Betulkah budak ni bekas pelajar sekolah agama di sekian-sekian tempat seperti yang dia sebut? Betulkah dia kata beberapa imam yang interview dia debate dengan dia kalah? Maknanya tuan, orang kita ni dia suka sensasi berita itu, tetapi sejauh mana benar itu perkara kedua. Itu perkaranya kedua. Bahkan saya ingat dalam dialog tertutup, dalam dialognya tertutup kami pada 13 hari bulan 3 2013 dahulu, Doktor Maulana, di M Suite Hotel, di M Suite Hotel Johor, anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Johor, bagaimana tiga penganut Syiah Melayu yang kita dialog secara tertutup dalam 4 jam itu, yang datang Ustaz Nasim, Ustaz Umar Aizam masuk bersama kami tiga-tiga. Bila dikatakan pendebat pertama orang Syiah itu, wakil daripada Syiah itu, katanya dari Persatuan Ulama Malaysia, kita terkejut. Saya pun kata, Allah, tak siapa ke dalam Persatuan Ulama dah ada Syiah. Mari terfikir kita. Lalu tanya Prof. Fauzi Drahman ketika itu, tanya betul tidak, tanya kawan-kawan kita, tak ada. Ini tuan tengok bahananya, apabila kita tidak jelas akan satu berita, maka kadang orang bukan nak terima sangat pandangan tu, tapi orang ni orang mana? Persatuan Ulama, takkan nak menipu orang pakai cadang itu. Jaking kabur, takkan salah, seolahnya begitulah tuan. Jadi maknanya di sini satu seruan yang jarang sekali orang boleh amalkan. Apakah benar kita telah mengkaji? Dan kaji itu sebenarnya satu keuntungan. Paling tidak kita semakin tajam ilmunya. Kita semakin, orang kata, cintakan kepada prinsip kebenaran itu. Baik, itu saya katakan tadi, soal bila disebutkan tasawuf. Saya setuju apa disebut oleh Maulana. Kalau sufinya, biar sufinya sunni. Itu seakannya begitu. Dan kalau nak kepada agamanya, biar amalannya itu ada asasnya, ada nasnya. Tetapi apa yang berlaku sekarang, orang mendahului taksub daripada prinsip kebenaran. Bila disebut tadi bagaimana nak mendepani isu berita yang tak benar disandarkan kepada habaib, contohnya kepada guru-guru sufi yang sudah terkenal, disebut pengikutnya seluruh dunia. Ukuran benar ini tuan bukan pada nama. Bukan bila sebut habaib dikatakan ahlul baik, keturunan, sehingga kita tak boleh nak sebut apa lagi. Terima saja. Tidak tuan. Kita adanya panduan Al-Quran. Kita ada panduannya hadis. Saya ingat baru ni satu dalam forum tentang tarekat yang kita bahas hari dua dalam saat khabar ini. Tarekat Syekh Nazim Haqqani. Bahkan kita pun di pejabat mufti, dia tanya, bila kita beri jawapan dia tak puas hati, marah pula dia tanya kita. Tapi tak apalah, tak apalah tuan. Lalu satu orang tanya, orang tua dah, saya ingat lingkungan 70-an gitulah, dia bangun dalam forum kita, dia bangun, dia kata, saya nak tanya, tapi apa yang saya nak tanya ni saya nak jawab. Dia kata begitu pula. Jadi panel tu duduk seorang bawah sana, atasnya ada panel tu, bawah ni ada pula panel. Dia kata, saya tanya, saya nak jawab. Saya kata, dah kalau begitu mujurlah kalau nak tolong jawab. Dia pun tanya, dia kata, zikir menari ni, kata dia, apakah hukumnya? Ini dia kata. Jadi kita pun tak jawab apalah, dah pasal dia nak jawab. Jadi dia kata, saya nak jawab, saya nak tanya semua sekali hadirin dalam ni, kalau saya sekarang zikir menari, melompat ke apa, dia tak tunjukkan, dia buat contoh, dia kata, kalau saya zikir menari, saya nak tanya tuan, apa yang tuan-tuan lebih nampak yang saya buat sekarang, menarikah zikirkah? Itu dia kata begitu. Nampak melompat, okay, subhanallah, tapi melompat, awak nampak melompat ke nampak berzikir? Saya nampak melompat. Maka saya melompat, bukan berzikir. Jadi dia kata, yang lebih zahir nampak itu apa dia? Bahkan hadis Nabi, nahnu nahkum zawahir, dia kata, kami berhukum benda yang zahir, yang dalam hati itu kita dapat ukur.
Jadi dia kata sekarang begitulah yang orang menyebabkan berkembang ataupun bercabangnya ajaran sesat di Malaysia. Kerana taksub itu. Orang siapa tak boleh guna akal lagi. Tahun 2005 tuan, tuan percaya kata saya tuan. Ajaran sesat ni mesti salah satu elemennya daripada tiga perkara. Tuan percaya kata saya. Saya dah, tidaklah terlalu lama, 10 tahun. Tapi kadang bila kita buat pemulihan, kita interview orang sesat. Dan daripada 10 tahun kita buat kajian, mesti menghala satu daripada tiga atau kesemuanya sekali tiga perkara. Saya ingat Rasul Melayu Haji Kahar. Saya interview dia. Saya tanya, macam mana boleh jadi Rasul pula ni, Ji? Saya tanya dia. Dia beritahu saya, Maulana. Dia kata gini, Ustaz. Saya dengan Nabi Muhammad ni lebih kurang je. Terkejut saya tu. Saya dengan Nabi Muhammad lebih kurang saja. Ni menyebabkan orang sesat. Bila dianggapnya orang itu betul keturunan Nabi, orang itu memang lebih kurang-kurang Nabi, maka orang boleh terima nampaknya. Saya kata, apa lebih kurang? Dia kata, pertama, Nabi Muhammad tidak boleh menulis dan membaca. Saya kata, Haji, saya tak boleh menulis baca. Satu. Kedua, kita baca dalam sirah Ustaz. Contohnya, Ar-Rahiqul Makhtum lah contohnya. Kita baca yang moden ini. Katanya Nabi kita ni mengambil upah jaga ternakan orang-orang penduduk Mekah. Sama ada kambing, biri, ke unta ke apa, Nabi ambil upah dengan harganya berapa kirak sahaja. Itu katanya ulama sirah. Saya kata, lalu apa kaitan dengan Haji? Dia kata, saya ni Ustaz bekas pekerja zoo negara. Jaga kambing, biri, ular sawa, kera, mawah. Allah Tuhan. Dengan alasan itu pun 18 orang pengikutnya. Tuhan boleh bayang. Betul saya katakan tadi, ajaran sesat menyeleweng, dia tak akan lari daripada satu daripada tiga elemen ataupun tiga. Apa dia? Pertama, dia akan jadi taksub. Bila ajaran tu sampai taksub sangat, guru saya kata, ulama ni kata, guru saya kata, waktu dia sebut guru saya, dia lupa orang lain tak ada tu guru ke? Guru saya kata, ya guru saya kata, syekh saya kata, ni tuan tengok taksub, satu. Dua, duit, pitih, duit. Ajarannya mengajar duit semua. Bayar zakat pada guru. Tak payah pergi haji ke Mekah. Padang pusing gunung jerai contohnya. Dan dikatakan Nabi Adam turun di situ. Contohnya. Tuan, apakah umat Islam di Indonesia sudah tidak boleh berfikir sangatkah lagi? Sudah tidak boleh berfikir sangatkah lagi? Dan ketiga, perempuan. Kalau hala ke perempuan, itu mesti ajaran sesat. Satu kes tahun 2005. Saya nak tutup di sini saja jawapan ini. Tahun 2005. Saya ambil satu kes. Katanya gurunya guru tarekat tasawuf. Lagi Negeri Sembilan. Maaflah kalau ada orang Negeri Sembilan sini. Kebetulan dia kata dia ni tok guru daripada Negeri Sembilan. Saya tak suka sebut buruk tentang orang tuan. Saya cuba elok. Tapi kerana nak buat contoh dengan apa yang dia ajar, saya terpaksa sebut. Gurunya hitam legang. Maaf sebut, saya terpaksa sebut. Gurunya hitam legang dan kakinya sini, di atas kura kaki ni, dia ada panau, kayak gitu, ada kurap gitu, ada penyakit kulit gitu. Okey. Apa tujuannya saya mesti sebut begini? Sebab kata muridnya ni suami isteri, dua orang tak ada anak. Piti banyak, doktor, piti banyak. Tapi anak tak ada. Kita memang selalu begitu, atas dunia begitu. Lebih sini, kurang situ. Piti banyak, anak tak ada. Anak ramah, piti tak ada. Bahasa dia begitu dah. Ceramah agama ada, lambat pula habis. Bahasa dia dah memang begitu. Dia ada, kurang dia.
Baik tuan, ada penyakitnya di atas kaki. Kata muridnya, guru saya ni ustaz, dia ni memang kalau dia baca Quran, dia siapa nampak ayat tu apa berlaku. Contoh berperang, dia boleh nampak sahabat guling jatuh, Nabi dipanuh begitu, dia boleh nampak. Saya kata ayah berat, dalam hati saya kata ayah berat benar dah orang ni. Dan pula ustaz, dia kata dia pernah mandi di telaga bersama Nabi Ayub. Tu yang saya nak sebut, penyakit kulit kaki tu. Pasal dia kata mandi telaga dengan Nabi Ayub. Dah kalau Nabi Ayub pun baik kulit ni, yang saya pergi jumpa sendiri gurunya itu, saya diam-diam, kes ini pun sudah selesai, kes ini pun sudah selesai. Waktu kita buat kajian itu, kita masuk dalam kumpulan dia malam itu, memang nampak kakinya penyakit kulit tu ada. Dah kalau kata betul mandi dengan Nabi Ayub, Nabi Ayub pun hilang, waktu munda hilang begitu seolahnya. Yang saya nak katakan apa, antara ciri wanita, anak saudara suami isteri ni, dia tak ada anak, dia beli anak saudara. Kerjanya tuan jual beli helikopter, mana mahal, banyaklah biti tu doktor malahnya. Beli anak saudara, anak saudara dia ni stewardess pramugari. Comel tuan mahu, saya yang selesai kes itu, saya pergi tengok, Allah pening saya, memang comel sungguh. Tapi nak marahnya kita tengok taksub, siapa anak saudaranya ini tiap-tiap malam akan sembahyang isyak bersama guru tarekatnya itu di dalam bilik sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi. Lepas itu saya kata, agama apakah ini? Ajaran apa sebegini ini? Kalau menjurus taksub, sama ada tuan-tuan suka dengar ataupun tidak, tuan terpaksa sebut. Kalau taksub, mesti sesat. Duit menghala sesat. Wanita dah jelas sangat nampak sesat. Inilah yang sedang berlaku dalam negara itu, sehingga sudah tidak boleh ditegur lagi. Kalau ditegur, agak takkan nak kata salah habaik itu, takkan nak kata sesat anak cucu. Ini dia tuan, jadi terpaksa sebut. Sama ada tuan suka kata tidak, saya bercakap atas pengalaman dalam 10 tahun. Tahun ini masuk ke tahun ke-11 bila kami menangani isu-isu sesat di Malaysia. Baik itu laman web Arab kita buka, bila dia bicara akidah, dia nak buat contoh ajaran sesat, dia mesti sebut seperti di Malaysia. Mesti dia sebut begitu. Sebab Malaysia ni semua ada ajaran mengaku Tuhan Ayah Ping. Bila dah lumpuh sekarang, muncul Tuhan baru, Tuhan Harun di dirinya Pahang. Berakhir dengan keganasan bagaimana sahabat kami ditembak beberapa das di depan rumahnya. Mengaku Rasul pun ada di Malaysia. Dan sekarang ini tuan, kalau tidak ditangani isu sekarang ini, tuan kan tengoklah, taksub sudah berlaku, taksub itu pun sudah berlaku. Lama-lama orang akan terima ajaran-ajaran berasaskan kepada taksub semata, dan sudah tidak ada prinsip kebenaran lagi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala akan jaga akidah ini dengan adanya orang-orang yang benar, sekalipun akan ada datangnya orang-orang yang mengingkari kepada kebenaran itu. Bahkan Allah menyebut, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wallahu ta'ala a'lam.